dia punya warna kalau masa baru tangkap. Warna dia ha, ada keluar hijau-hijau kan. Hijau-hijau warna dia. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Badu Channel. Okey, hari ni saya ada kerja sikit nak sawit ikan ni. Sekarang kita berada di kebun. Kebun pisang. Kita nak pergi sawit ikan. Ikan sepila. Okey. Sepila. Kita nak dapatkan 2 ekor jantan sepila. Kita buat balik nanti lah. Kita sawit. Kita nak cari 2 ekor lah. Ikan jantan sepila. Jom. Daripada kawan-kawan. Yang baru lagi di channel saya ni, jangan lupa subscribe ya. Support Badu Channel. Sambil kita sawit ikan tu, kita berkebun lah sikit kan. Kita apa, bersih-bersihkan. Kita nampak ada anak ikan aruan tu. Nampak? Boleh zoom tak? Tu anak ikan aruan tu banyak. Okey, jom kita sawut sini pula. Dia bukan nak sawut anak ikan aruan, dia nak sawut ikan sepila. Tak ada. Ui, banyak siput. Siput ni. Siput gondang. Ha ni. Siput ni kalau besar-besar kan. Dia bagus tau. Orang kata kalau kita makan ni, dia boleh makan untuk buasir. Banyak sangat ubat untuk buasir ni. Dapat-dapat dah. Tapi kecil lah. Kita nak cari yang besar. Tu kecil. Kita nak cari yang besar. Dapat siput. Banyak siput juga sini. Anak sepila. Ini ke sebelah sana. Dapat. Ini kita cari. Gambar sekali. Dekat lagi. Okey, masuk kan. Buat botol. Kita nak cari 2 ekor je, tak banyak. Lepas tu kita nak test dia boleh belaga ke tak. Dia ada satu tau, yang rare tau. Dia punya yang ada bintik hitam. Bintik merah. Kalau kita dapat yang ekor, dia punya ekor merah, dia ada bintik merah, itu memang susah nak jumpa. Ha, tutup dia. Kita cari lagi seekor. Air masuk longkang. Air longkang masuk mulut. Pisang waktu tu nampak. Nanti sebelum balik kita ambil pisang, okey? Dapat anak dia. Kita pergi tukar tempat juga. Tempat ni macam menarik.
Alamak, tangkut lah. Macam menarik tapi tak menarik pun. Dia tapi anak dia. Lepas tu siput banyak. Alamak, koyak. Dah reput dah. Awak kita dah reput. Jom. Dapat seekor ikan imbelis. Nampak ni? Eh? Dia kalau kita tak cari ada pula dia. Nampak tu? Haa tu imbelis. Ni imbelis ni sebenarnya ikan laga kampung lah. Ada juga dia. Ini betina. Tu kita saut lagi. Dapat tak jantan? Nyamuk. Nyamuk. Banyak nyamuk kat sini tu. Oh. Ha, alhamdulillah dapat juga. Ini lagi seekor jantan. Ha, tengok. Ini ikan sepila yang kita cari. Maknanya kita dah dapat 2 ekor jantan. Ada bintik hitam dekat tepi dia tu. Okey. Jom kita balik. Kita dah dapat target kita. Jom kita balik. Dia punya warna kalau masa baru tangkap. Warna dia ha, ada keluar hijau-hijau kan. Hijau-hijau warna dia. Tapi bila dah bawa balik masuk dalam botol, warna dia hilang. Nampak? Okay, kita tengok. Nanti kita dah kasih dia, kita groom dia, kasih dia rehat dulu. Lepas tu kita nak try dia belaga ke tak. Okay gang, inilah dia ikan sepila. Di mana ada air, di situ ada ikan sepila. Dia banyak lagi ikan ni. Okay gang, jom kita balik. Kita ambil pisang dulu. Ini hasil dia. Kita ambil, kita kena bersihkan. Jom balik. Sedap eh. Okey kawan-kawan, inilah ikan sepila yang kita tangkap tadi.
Okey, saya dah masukkan ke dalam aquarium. Tengok eh, cantik tak? Nanti kita akan buka penghalang tu. Kita nak tengok dia boleh belaga ke tak. Inilah ikan sepila. Cantik juga dia. Dia lapar tu. Okey. Sekejap lagi saya akan buka dia punya penghalang. Okey kawan-kawan, saya dah buka tapi ikan ni tak ada tindak balas. Kita tunggu berapa minit dia boleh ada tindak balas. Okey kawan-kawan, dengar bunyi tu, dia menghasilkan bunyi. Dia dah sedap, dah mula berlawan. Cantik ya kawan-kawan. Dia mengeluarkan bunyi. Bunyi tu bukan saya yang buat. Memang datang daripada ikan ni. Warna dia pun cantik. Bunyi dia agak kuat, boleh kedengaran. Okey kawan-kawan, nampaknya kan betul lah kata member-member semua, ikan sepila ni sebenarnya boleh belaga. Tapi walaupun dia bukan dalam spesies ikan laga, bukan dalam spesies betta, tapi dia boleh dibawa belaga. Okey kawan-kawan, jawapannya memang benar lah. Ikan sepila boleh belaga. Okey kawan-kawan, setakat ni je lah video kita. Ikan ni pun dah stop sebab dia dengar suara saya. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe, support Badu channel. Assalamualaikum. Bye bye.